SD Channel guys. Oke guys, dan video kali ini guys kita main lagi guys Sakura School Simulator ya guys ya. Okay. Dan gue tanya guys, sorry guys ya, aku kan kemarin janji guys mau ngupload video 2 kali sehari guys, tapi emang karena kontennya tuh aku kadang bingung mau ngupload apa teman-teman. Jadi kalau kalian udah masukkan ya guys ya, kalian tulis aja kolom komentar guys. Kira-kira sore itu kita ngupload apa ya guys ya? Oke guys, video kali ini guys kita tidak akan lagi membahas toilet-toilet guys ya. Sudah cukup. Mungkin besok mungkin iya guys. Tapi hari ini guys kita akan bikin salah satu karakter lagi guys, karakter yang dulu guys enggak tahu sekarang masih ada enggak ada ya. Jadi dulu ini cukup populer guys ya. Ini dia guys. Cat Noir ya guys ya. Oke guys, dan sebelum kita masuk ke Cat Noir guys, ini aku mau ngasih ID proofs dulu ya guys ya. Ntar kita ID proofs kita masukin dulu guys. Kita masuk ke menu guys, ke proofs dan search by proofs ID ya guys ya. Oke. Jadi ID proofsnya teman-teman 28 168 356 22 6023 guys ya. Oke. Gertel Obam bye bye part 1 by YouTube Dunia Happy guys. Oke guys, Dunia Happy guys ya, kita cek. Itu guys Dunia Happy itu miliknya Bang Redo, enggak salah guys ya. Oke guys. Ini adalah si Jos Jumbo Jos ya guys ya. Oh my god. Keras guys ya. YouTube Dunia Happy guys. Nah, ini deh guys ya, Jumbo Jos dari Dunia Happy, dan ini adalah YouTube-nya Bang Redo juga guys ya. Okay. Jadi kalian bisa langsung saja subscribe YouTube. Bentar guys. Gartan of Bamba Jumbo Jos nampak selo selin non obila bird. Oh, berarti guys ada ini Jumbo Jos guys. Kita ada lagi yang lain teman-teman ya, berarti guys ya. Okay. Oh, nanti kita akan coba cari pakai Cat Noir guys ya, bentar guys. Okay. Ini ada si anu guys, si Jumbo Jos, enggak ada petunjuknya ya guys ya. Enggak ada petunjuknya teman-teman. Kita harus bisa mencari yang lain sisanya teman-teman. Okay. Nap-nap dan juga apa namanya yang lain guys. Waduh, mereka bersembunyi sepertinya teman-teman. Kita tidak bisa mencarinya di sini nih. Bentar guys. Aku cek guys ya, di mana guys ya? Di mana ya? Bang Redo di mana? Redo. Di mana ya mereka sembunyi Bang Redo? Kita akan coba bikin dulu guys ya, Cat Noir guys. Nanti biar Cat Noir yang nyari guys ya, dengan jurus andalan mornya guys. Cat loncat-loncat. Oke guys, langsung aja kita back to the title. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam opsi pilihan guys. Jadi untuk buat Cat Noir guys, Cat Noir itu berarti, oh ya guys, jadi untuk suitnya guys ya, Cat Noir tuh full suit ketat guys. Enggak sih guys. Kalian bisa pakai ini guys ya, untuk Cat Noir guys ya. Kalian bisa pakai mekanik man. Oke. Ini bisa guys, kalian pakai mekanik guys ya, full black ya kayak gini. Ini udah full black ya guys, tapi lebih hitam deh guys ya, lebih okay. Cari hitam kayak gini men. Nah, full black kayak gini guys ya. Oke. Okay. Atau kalian bisa pakai ini guys. Kalau udah mekanik ya rider jacket guys ya, full black kayak gini men. Jadi mana-mana yang kalian mau pakai guys, tapi kayaknya aku pakai ini aja guys, apa rider jacket. Kenapa guys? Oke. Okay. Ada aksen sendal guys ya di bawahnya guys ya, tapi kalau kamu mau pakai polosan guys ya, pakai mekanik, it's okay man, it's okay. Okay. Dan ini guys ya, ini Cat Noir tuh agak tinggi guys. Nanti kemungkinan tetap aku pakai. Nah, kita pakai mekanik aja guys ya. lebih ke dark teman. Selanjutnya guys untuk hairstyle-nya man. Nah, ini untuk aksesorisnya aku nonin dulu guys ya. Okay. Hairstyle-nya jadi Cat Noir itu guys, dia tuh rambutnya tuh dia pakai model-model nomor berapa tadi guys? Nomor 19 atau ada nomor 17 guys. Tapi aku prefer ke nomor 19 aja guys ya, biar lebih agak-agak gondrong-gondrong gimana gitu. Dan untuk warna rambut guys, warna kuning guys ya. Jadi Cat Noir nih, lebih ke arah orange-orange gini guys ya. Oke. Okay. Nah gini dia guys, sekarang sebenarnya ke arah pirang guys, tapi pirang di sini, nah pirang ini aja guys ya, agak-agak dark gelap gini guys. Oke. Okay. Oke selanjutnya guys, untuk bentar guys, glasses-nya kita pakai nomor 10 men, udah jelas guys ya Cat Noir men ya. Oke. Okay. Terus max-nya, aksesoris color-nya, kita akan pakai topi kucing guys. Namanya juga cat ya guys ya, tapi ini enggak bisa di coloring masalah guys. Jadi kita akan pakai nomor 35 guys ya. Nanti kita akan edit aja guys biar kayak topi kucing man. Selanjutnya untuk max-nya teman-teman, max-nya kita pakai nomor 12. Nanti ada tambahan sedikit editing di bawahnya guys ya. Okay. Eyes-nya Cat Noir warna hijau man. Hijau atau biru ya? Hijau kayaknya guys, hijau. Oke. Okay.
Hijaunya lagi guys, swingsnya gak ada guys, tapi ada tailnya nomor 1 ya guys ya. Oke, langsung aja kita back to the game, let's go. Oke, teman-teman, kita sudah masuk dalam gamenya guys ya. Kita langsung aja edit kameranya di sini men. Kita pertama kita zoom in dulu guys, kita zoom in kameranya guys ya. Naikin, zoom in, nah kayak gini guys. Jadi yang pertama kita akan bikin guys, kita akan singkirin dulu maxnya teman-teman ya. Jadi maxnya itu adalah aksesoris tambahan guys, aksesoris tambahan nanti men ya. Oke. Kalau kayaknya soalnya ini kalau kacamatanya tok ini kurang guys. Ini terlalu kurang ya guys ya. Oke. Nah pertama kita akan coloring kacamatanya dulu guys. Glasses color warna black. Dark men ya, dark lah. Nah ini men, kita akan kecilin dikit guys ya, kita edit kacamatanya men. Nah udah kayak gini guys ya, jadi kita sesuaikan aja guys, jadi cuman kelihatan matanya kalau bisa guys ya. Oke. Nah selanjutnya guys, kita masuk ke hair accessories guys. Nah ini kalian kecilin juga guys, kalian kecilin aja guys ya, kita tipisin aja guys, tidak masalah kita tipisin guys, kita hilangin. Nah gini men ya, masalah cat noir itu guys, cat noir itu dia dia agak depan guys ya, agak ke depan guys ya, catnya guys ya, kita bisa depanin atau bisa guys, bisa rotate men ya. Dan ini kita coloring warna hitam men, warna hitam guys untuk aksesorisnya men ya. Tada, nah udah kayak gini guys. Nah selanjutnya guys, kita masuk ke max teman-teman. Nah maxnya ini guys, kita akan edit dikit guys ya, kita akan coba masuk ke bawah matanya cat noir men. Nah kayak gini aja, kita begini-gini aja guys ya, kita lebarin sedikit guys. Nah kayak gini men. Oke. Setelah itu guys, kita ke reset pose. Nah kayak gini men ya, cat noirnya sudah jadi. Gimana guys, easy ya guys ya, easy banget men. Dia pakai pedang guys, cat noirnya guys ya. Oke. Kalau pedangnya kita bisa pakai sembarang sebenarnya guys ya, dia pakai pedang potongkan cat noir guys. Kita masuk ke item guys, kita pilih ke left hand teman-teman ya. Kalian bisa pakai scalpel teman-teman, scalpel. Oke. Okay. Atau kalian bisa pakai apa ya guys ya? Bisa semua guys, pen light bisa. Atau ada kalian pakai sweet cast men, bisa men ya. Kenapa bisa sweet cast? Bisa guys. Jadi oke. Okay. Kita reset item sweet cast men. Nah, ini kita akan panjangin guys ya, lihat guys ya. Jadi semua itu bisa dibentuk teman-teman ya, semua itu bisa dibentuk. Tinggal kreativitas kalian aja guys, kayak gini guys ya. Oke. Okay. Nah, jadi bentuk tongkat kan teman-teman? Easy ya guys ya, easy banget guys. Oke. Okay. Dan semua ini bisa kalian pakai guys, kayak gini men ya. Kalian bisa majuin ke depan men. Nah, kayak gini guys ya. Nah, gini men. Dan kalian bisa pepetin lagi guys. Nah, gini guys, kalian bisa langsung coloring warna hitam. Oke. Okay. Oke, teman-teman, gimana guys cat noir-nya versi panjangan ini guys ya, dia mau apa? Dia mau ngambil mangga. Nah, bentar kita rotate dulu guys, kita rotate dulu guys biar kelihatan gini guys ya, biar ada kelihatan lagu guys ya. Nah, ini dia guys. Oke guys, ini dia cat noir versi Sakura Skill Simulator guys ya. Gimana guys? Gampang ya teman-teman. Bentar guys, kita akan load tadi guys untuk ID proof-nya yang tadi teman-teman ya. Oke. Okay. Kita akan mencari semuanya guys. Bentar guys, mencari semuanya tuh easy guys ya. Harusnya easy guys. Kita masuk ke menu guys, ke proof, search proof by ID guys. Kita masukin lagi guys. 281 683 562 260 23 ya guys ya. Oke, let's go. Garden of Banban by YouTube Sakura Dunia Happy ya guys ya. Oke guys, yang pertama guys, kita akan ketemu dengan si Jumbo Joss ya guys ya. Oke. Nah Jumbo Jossnya fix di sini men, kita sudah lihat guys ya. Weng. Nah gini men, ini Jumbo Jossnya men. Tapi kayaknya cat noir itu agak kecil guys, enggak masalah lah guys ya. Ini Jumbo Joss. Jadi untuk karakter-karakter selanjutnya guys, kalau enggak salah guys ya, kita ke cake shop men. Dan kita tengok ke sebelah sini guys, ini harusnya ada ini guys ya, ada karakter lagi men ya. Nah di sini guys, ini ada Opila Bird teman-teman ya. Nah ini dia Opila Bird-nya teman-teman. Tada. Wow, Opila Bird guys by YouTube Dunia Happy men. Ini nomor 2 guys ya, nomor 3 guys, kalian bisa perlu menu kita ke repair shop teman-teman ya. Dari repair shop kalian akan ketemu dengan siapa guys? Nap-nap ya guys ya. Nah ini adalah nap-napnya guys. Nap-nap dari YouTube Dunia Happy ya guys ya. Dan The Last teman-teman, The Last ini gimana guys? Ini aku agak bingung guys ya. Tapi kita coba cari men. Nah ini guys, lagi satu guys. Tidak, slow selling ya guys ya, by Dunia Happy guys, Bang Redo ya guys ya. Oke. Okay. Oke teman, jadi dia semua kita sudah ketemu guys ya, karakter Barton of Garden, Ban of Garden guys. Dan sekarang udah sampai season 4 guys, dan gamenya makin seru ya guys ya. Oke. Okay. Oke teman-teman.
Oke teman-teman, sekian tentang hari ini guys ya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini guys. Dan ini deh guys, Cat Noir versi Sakura Skill Simulator guys ya. Dan di next, kemungkinan kita akan bikin guys Miraculous Ladybug-nya guys ya. Oke teman-teman, bye-bye. Sampai jumpa di next video teman-teman ya. Bye-bye, selamat menikmati teman-teman. Bye-bye.